Keajaiban terjadi di tengah perang Hamas dan Israel, pasalnya lahir seorang bayi dari rahim korban perang yang dibom tentara Zionis. Adapun bayi itu diberi nama Mecca atau Megah. Mecca lahir pada Sabtu 21 Oktober saat Israel sedang meluncurkan serangan udara di jalur Gaza bagian selatan. Saat itu, Darren Abu Samalah yang merupakan ibu Mecca sedang berada di balkon rumahnya lantaran mencuci pakaian. Di waktu yang bersamaan, serangan udara Israel menghantam wilayah di Gaza yang bernama Rafah. Mengetahui serangan tersebut, ayah Mecca yakni Ayman Abu Samalah langsung mengecek kondisi istrinya. Ia pun berhasil lolos dari serangan Israel yang turut menghantam rumah mereka. Ayman langsung menemui sang istri yang rupanya masih hidup namun tergeletak di lantai. Sayangnya tubuh Darren begitu rusak lantaran ledakan dari serangan Israel. Lantas Darren dilarikan ke rumah sakit dan memohon untuk menyelamatkan bayi yang dikandung. Adapun permintaan itu menjadi yang terakhir bagi Darren, yakni melahirkan anaknya. Alhasil, para dokter berhasil mengeluarkan bayi alias Mecca melalui operasi sesar. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.